pasca TKN resmi dibubarkan kemarin, apakah memang akan ada wadah baru? Memang ada keinginan, ada aspirasi suara dari teman-teman elemen pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin yang ingin agar komunikasi itu terus berjalan. Sebenarnya kalau partai-partai pendukung percaya diri dan percaya sama Pak Jokowi ya, sebenarnya TKN itu dilanjutkan saja atau fungsinya juga sama dan orang-orangnya juga akan sama ya. Kecuali sekber ini punya muatan tertentu karena ketidakpercayaan kepada langkah-langkah Pak Jokowi dan tim Pak Jokowi muatan akhir-akhirnya. Muatan tertentu, langkah tidak percaya, apa yang dimaksud Mas Ferry ini? Misalnya soal pembagian kursi ya. Pada akhirnya semua partai koalisi Indonesia Kerja itu menyadari betul bahwa urusan kabinet ya, komposisinya mau seperti apa, itu pada dasarnya kan hak prerogatifnya presiden. Dan koalisi ini memang tidak transaksional. Bukti tidak transaksionalnya adalah ketika kami sepakat mengusung itu nggak ada si ini dapat sekian, si ini dapat sekian, tidak ada gitu ya.